dia kan kayak ular gitu loh. We are ular. Gampang dipancing ya keluar. Air. Waktunya bagian masing-masing. Yeah. Contohnya, yeah. Audi, yeah. Coba cari 8 gambar yang ada di situ yang mewakilkan kamu. Nanti tempel 8 gambarnya sesuai dengan cerita dan juga apa yang pengen kamu gerakan goyangannya. Oke? Okay? Okay. 6 gambar aja cukup, 6 gambar. 6 gambar aja. Yeah. Oke, okay, ternyata 6 gambar saja. Kenapa 6? Karena kalau 8 itu angka yang terlalu sempurna. Iya. Yeah. Ada kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Yeah. 6 aja. Wow. Okay. Sekarang aku kasih waktu ke kamu dulu, boleh? Ya udah. Kamu siap goyang? Ya. Coba. 6 gambar. Coba langsung tempel. Ayo, waktunya cuma 10 detik. 10 detik. Cepat deh. Aduh, enak. Lihat, lihat. 6, 4, 3, tempel. 2, 1. Ayo. Oke, kita kasih musik ya. Buat siapa namanya? Claudia. Siapa? Audi. Audi atau Claudia kurang terkenal banget sih. Claudia Andara? Iya. Oke. Okay. Eh, cewek-cewek mantan-mantan aku sini ngumpul. Semuanya ke sana. Semuanya. Semua. Biar kasih waktu untuk kamu. Audi sini ya. Aduh. Siap Audi kamu gerakan. Di sini dong, Kak Mes, temenin lihat goyanganku. Jangan ya. Ah, sih kata. Kamu tolong konsentrasi. Okay. Anmes kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Siap, siap. Siap ya. Coba. Oke, okay, 3 2 1 musik. Ditagi di akhir. Sekarang saya tanya sama kamu. Apa alasan kamu menempel gambar? Ada filosofinya enggak tentang kehidupan ini? Coba. Gimana? Ada filosofinya enggak dari gambar-gambar ini? Coba. Seperti drum. Kan harus kalau mainin drum harus semangat. Semangat. Itulah hidup. Kita harus menjalani hidup dengan semangat. Mantap. Terus. Cakep nih. Kita enggak boleh terserah begitu aja. Bagus. Kayak gini kita enggak boleh dan gitu. Terus. Nah, habis itu seperti buah apel. Kita harus selalu manis. Tadi lu gini. Seperti buah peach. Apa? Peach itu kan warnanya indah banget ya, kalem gitu. Kita juga harus menjalani hidup kita dengan kalem, terus, dengan indah. Terus. Nah ini gak usah pikirin cowok, udah gak usah. Kita jalanin hidup sesuai kemauan kita, jangan orang lain. Terus. Kita harus semangat untuk menjalani hidup kita yang lebih baik, yang lebih sehat. Robot. Nah, jangan seperti robot. Robot itu gak punya pikiran apa-apa. Kita sebagai manusia, kita harus berpikir dengan jernih. Untuk hidup sehat, tidak memikirkan orang lain. Hidup indah seperti pir, jangan terserah aja. Dan juga mengemakan hidup kita seperti itu. Sebentar ya, bagaimana Bung, menurut Anda? Goyangan dan cerita hidupnya dia tadi yang bagus gak? Nyerah. Oke, berarti kurang bagus. Gak bagus ya? Sekarang Gindra. Lu belokin apa? Ah, Indakus. Indah Kus Ahmad. Bersam. Indah Kus. Sekarang dia sudah mengganti nama jadi Indah Kus Ahmad. Tempel. Udah satu lagi kan? Oke. Siap. Indah Kus. Musik. Masih ada. Indah, kamu tau gak serigala gimana bunyinya? Auuu!
Salah. I love you. Pelajaran, Ren. Mungkin saya boleh menyuruh Ayu Dewi untuk kali ini. Bu, jangan dong. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya sudah, kalau begitu. Happy dulu bagaimana? Happy. Karena happy, kita lihat isi hati kamu sekarang, kamu gambarkan, kamu tempel, dan kamu goyang. Kan? Waduh, ini kayaknya buat seseorang nih gambar yang pertama dipilih. Apaan sih? Nah, satu. Begini, jangan-jangan pakai suling. Nah, yang harus dinyanyikan, diberikan gerakannya oleh Happy Asmara adalah ini dia. Musik! Kenapa kamu gambarnya begitu? Jadi kita tuh sebagai manusia jangan banyak nyinyir gitu. Wow. Nah kalau kita kebanyakan nyinyir nanti bakalan dimakan sama hiu. Oh iya. Gitu. Ntar di akhir lah tapi. Terus kita tuh banyak-banyak tutup mata karena aku nggak kuat banget kalau lihat mantan jalan sama pacar baru. Oh. Terus. Ntar kalau udah lihat pacar mantan sama pacar barunya harus ditinju nih. Oh dari hati. Oke terus. Dia kan kayak ular gitu loh. Gampang dipancing ya keluar seru ya. Air. Kalau udah gitu, kalau udah ditonjok kita harus pergi. Wow. Oh iya. Itu adalah curahan hati eksklusif dari Happy Asmara. Oke. Sekarang kamu udah siap? Karena kamu udah siap, silakan. Kamu udah siap, silakan. Ayu Dewi. Tapi kayaknya kalau Bu Ayu kita yang pilihin Mama, aja nggak sih? Maaf nih, kan yang tadi udah siap dia, Pak. Iya, abis ini baru. Siap. Langgarin, bener lo pada. Ini ada palu nih. Boleh kamu goyang? Ya buat yang di rumah tutup mata, oke? Tidak usah. Tutup mata, yang tadi belum melek. Oke, siap. Gimana? Cerita dong, Bu Ayu. Filosofinya dong. Jangan pernah memandang hidup dengan sebelah mata. Wow. Pandanglah hidup itu seperti pisang. Kenapa tuh? Kenapa? Walaupun keras luarnya, dalamnya menyehatkan. Oh. Penuh vitamin, gas, besi, kalsium. Apalagi kalau sudah dimakan, bikin tenang. Oh. Dan juga kalau hidup sudah tenang, kita bebas berdansa kapanpun juga. Karena kita merayakan ketenangan itu dengan kebahagiaan yang seperti kita dapatkan saat kita habis berolahraga. Berenang itu membawa kesegaran dan optimisme yang tinggi dalam menjalani hidup. Saat kita sudah melihat hidup sebagai sesuatu yang menjanjikan, kita juga melihatnya seperti permainan golf yang saat kita pukul dengan sekuat tenaga kita tidak tahu bolanya kemana. Itulah hidup. Kita berusaha sekuat tenaga tidak pernah tahu ujungnya kemana. Mantap. Tapi yang jelas semua harus kita rayakan dengan senyuman. Anmes, yap, punya pisang? Tadi barusan makan pisang. Ah, punya lagu? Punya dong. Lagu baru ya? Yoi. Ah, ini baru nih. Lagu barunya. Sini dong, Mes, kasih tahu dong. Enak nih lagunya nih. Lagu baru nih, katanya tiba-tiba. Ah. Yep. Itu judulnya tiba-tiba gitu? Iya benar, tiba-tiba. Kayak apa sih artinya ceritanya lagu tiba-tiba? Kalau tiba-tiba yang Anmes bikin sih itu spesial dibikin supaya kalau kita kangen sama mantan, terus ketemu. Mantan ya. Oke, kalau gitu kita sulap dulu biar hilang nih, ya. I like. Pas kan? Tiba-tiba dia udah di tengah. Pas sama lagunya. Anmes, tiba-tiba.